Hi guys, assalamualaikum. I know this is the video that you guys have been waiting for. Anyway, I hate to say that I told you so. Okay, all these artists, okay, this is not the first time. Diorang ni proper je lebih. See my level. Aku kaya, aku travel overseas lah lah kan tu apply BRIN. Bukannya benda tak pernah jadi kan. Pernah je. Okay, Lala kena jual kepek. Anyhow, tak kisah lah. At least dia ada effort nak jual kepek. So anyway, okay, but ni, most of them are semua macam tu. I remember this one time, saja nak throwback sikit. I remember this one time, okay, orang kasi, masa Anju keluar dengan Fatia Latif dulu. Kalau kau ingat, aku pakai t-shirt Gucci, ada orang kasi Anju review t-shirt ni. Semua artist was dragging my ass, malu ke aku. Oh, kalau tak mampu, tak payah pakai lah. Ni, apa-apa ni semua. First of all, okay, sampai Caprice pun buat video, I ingat. Oh, it's okay. Dulu pun dia ada pakai fit tapi sekarang tak. Tapi kalau tak cukup duit, tak payah pakai lah ukur badan baju sendiri. Shut the fuck up, okay. First of all, Caprice, kau pun, okay, bukannya ada tolong pun. Okay, dalam orang tengah susah ni, kau mencari kesempatan dalam kesempitan, jual hand sanitizer kau. Do you think all these artists give a shit about all of you? Okay, sekarang menggunakan nama untuk menjual hand sanitizer. At least Dato' Alis Syukri tu yang korang semua kutuk, ha, dia turun pergi kasih makan semua kat polis-polis tu. Anyhow, okay, but what I'm trying to say is, Caprice, you should use your platform. Jangan untuk, of course, you always spread good cause, okay, say a lot of positive things, that I have to agree. But pasal dalam video yang kau kecam aku tu, secara tak langsung, kau buat masyarakat pun fikir dengan artis-artis, oh, that is a kind of lifestyle and level yang semua orang kena hidup dengan. No, bro, kau nak pakai fake ke, kau nak hidup tepi jalan ke apa? That is your choice. You faham tak? Because when you tanamkan benda tu kat orang, who cares orang pakai fake ke tak? Who cares? Tak menjejaskan ekonomi pun kalau dia orang pakai Mak Salihnya branded punya fake punya stuff. Faham tak? Bukannya lain kalau local stuff, please support, jangan pakai fake. But whatever is, stop trying to plant the seed in people's head that, oh, the certain level yang orang kena live by, macam artis pun kena hidup macam have-have. Because when benda dah jadi macam tu, masyarakat pun sibuk nak terikut macam tu. Walhal diorang tak tahu yang artis ni semua tak ada duit pun. Faham tak? And secara tak langsung, yang masyarakat ni pun start hutang alung, start buat pinjaman, hidup sini sana, nak pakai BMW tapi ikat perut ujung bulan pakai makan Maggi. Sama macam artis-artis ni. Buat apa? Now kantoi memang semua artis ni pun tak ada duit. Nak minta pertolongan lah, bantuan lah kunun. First of all, kenapa aku tak agree? Kau bukan sengkit. Kau hidup pagi kais, makan pagi apa benda entah aku tak tahu. I don't know that term kais, pagi makan, pagi petang. Okay, that is your choice. Okay, itu pilihan engkau untuk beli kereta mahal, okay, beli motor mahal, itu pilihan engkau, okay, untuk lepas tu tak ada duit nak makan, apa semua tak ada duit lebih, tak ada saving, that is your choice, alright, kalau kau dah tahu macam tu, hidup sederhana, kan, ni semua orang macam aku tengok, oh tak, artis apa semua, kenapa aku tak kawan dengan dia orang, fake as fuck, alright, lepas tu, macam, kalau kau kata kawan-kawan artis kau ramai, seniman semua ada, minta lah tolong diorang, bantu. Okay? Tak ada pun. Ini masalahnya, masing-masing nak flex, nak hidup tak sedar diri, nak pakai BMW, Alphard hitam, apa-apa semua. Okay? Lepas tu sanggup ikat perut, tak ada savings. Yang aku bawa satrian new buruk ni pun, ha, aku makan steak dengan udang galah lah hari, siap aku dengan boyfriend, aku boleh buat benderma. Bukan aku nak riak, tak. Tapi macam mana pula aku yang hidup sederhana ni siap boleh share dengan orang? Ha? Korang ni ada Alphard, ada apa? Alphard hitam, Velfire hitam lah. See my level? You ain't got shit. Faham tak? So, the thing is, kau yang tanamkan kat dalam otak semua orang macam korang ni kaya raya when you guys have nothing. Dan bila dah macam ni, kau kena kecam. Itu masalah korang lah, hati-hati. Padanlah muka korang. Cuba kalau korang hidup sederhana, kan, hidup macam orang biasa, ha, tak adalah orang kecam. And make an effort. Kau tahu tak, berlambatlah janda aku tengok bawa Grab anak dua. Lepas habis kerja kat Tesco, apa, jadi cashier apa, malam pergi bawa Grab, kau tahu tak? Ha? Yang korang ni tak nak buat effort. Pergilah gelek kat Bigo ke, jual kepek ke. Ha? Ni tak nak. Oh, malu. Oh, sikit malu. Oh, tak nak lah kerja Grab, malu. Arwah Mr. Oz dulu, sebelum meninggal, kerja apa, bawa teksi lah, okey je. Wah, dapat sambutan orang yang naik dengan dia, happy, tangkap gambar, lagi bangga, kau faham tak? Tapi korang semua jadi artis, malu, tak nak buat ni. Then that is your problem. Faham tak? Kenapa nak derma kat korang? Kenapa nak kasih sumbangan kat korang? Korang siapa? You mean to tell me that
daripada aku nak kasih seorang janda yang bawa Grab ni nak tanggung 4 orang anak, ha, yang siang kerja Tesco, so kita pentingkan kau daripada yang diorang ni. Shut the hell up lah. Weh, pergilah gadai apa yang kau ada. Ha? Or like, do something. Buatlah review ke apa. Make an effort. Make an effort. Buat food panda ke apa. Ni tak nak. Nak hidup have-have like lifestyle like korang. Korang nak tu. Nak the lifestyle that korang set, nasib lah. Lepas tu sekarang nak mengemis. Kan? So, tak payah. Because masyarakat pun tak ada paksa kau nak hidup macam tu. Itu korang yang rasa macam, oh, aku kena hidup macam ni. Kau artis. Artis apa? Artis apa? And tak payah nak cakap, oh, konon kat belakang tabir untuk orang kat belakang tak. Eh, bodoh ke apa? Orang kat belakang tabir tu bukan dikira artis. Okay? Bukan dikira artis. Lagi satu aku nak bagi tahu kau, eh. Konon nak cerita pasal veteran-veteran. Utamakan artis veteran. Selama aku berlakon, eh, tak ada anjing kucing pernah kisah pasal artis veteran. Kau tahu tak? In fact, kalau dalam industri ni bawa diorang berlakon, diorang bayar artis veteran ni peanuts. Kau tahu tak? Peanuts. Kalau boleh 100 lagi. Kau faham? Diorang tak pernah appreciate artis veteran. Inilah Malaysia. So, jangan sekarang buat tiba-tiba, oh, nak utamakan artis veteran. Taik korang lah. Lepas tu, konon apa macam, oh, mereka artis ke boomerang apa, diorang bukan consider artis, diorang boleh je layak je nak apply apa-apa. So stop talking shit, man. Stop talking shit. Stop. Okay, because all korang artis, all you guys do is take advantage dengan masyarakat. That is semua. Bila time susah macam ni, oh, jual hand sanitizer, guna nama jual hand sanitizer, dah tahu nak buat duit je. Faham tak? Lepas tu bila time covid semua senyap. Ramai je aku reach out to korang untuk nak buat derma dengan aku. Tak ada pun seorang je kucing nak buat. Sebab tapi bila habis covid nanti, bila nak jual produk, oh, minta balik masyarakat yang pertolongan. Stop it lah korang. Just stop lah dengan perangai fake korang ni. And masalahnya masing-masing dah flex kat Instagram cara hidup macam ni, nak wah, nak ni, nak tu. Habis tu kalau dah hidup sederhana balik, tiba-tiba esok tukar pakai Myvi, malulah. So all of them kan need to put up a certain standard of that lifestyle already. Kau faham tak? That is why it is better to be moderate. Okay, don't flex too much. It's always better to be moderate. Melainkan kau Dato' Ali Shukri yang kau betul-betul ada. So it's okay, alright? Aku boleh je beli BMW dengan Velfire kalau aku nak esok. But I do not. Because supaya keadaan macam ni tak jadi. Sebab aku tak nak hidup ikat perut. Faham tak? Like, which most, not just artist, ramai orang Malaysia macam tu. Yang sanggup, biar apa-apa asalkan, apa, biar apa-apa kedana asalkan bergaya. Ha, faham? For what? For what? It's not worth it. You have money, enjoy your life, enjoy your money. Like, when kau dah betul-betul ada, macam orang nak komen, oh lah, pakai fake bila betul ada, barulah habis cukup duit, baru beli. No, guys, korang bila ada duit tu, cukup nak beli kereta, baru beli kereta mahal, okay? Bila ada cukup duit nak beli rumah mewah, baru beli, okay? Tak payah nak hirau pasal handbag fake ke baju fake yang RM200-300 yang RM20 ni, tak payah. Okay, risaukan pasal kereta engkau tu yang tak mampu nak bayar bulan-bulan, nak sikit lagi nak kena tarik. Okay, risaukan bil rumah engkau tu yang konon nak hidup mewah, yang kau flex tapi tak ada duit pun nak bayar. Okay, kau tak payah risau pasal benda-benda kecil orang pakai ni. Risau pasal korang. Faham tak? So, tak payah nak terikut-ikutkan sangat artis ni. Oh, macam nak, I have this lavish lifestyle yang diorang tak mampu ni. Okay, it's okay, you don't need to. Just be yourself, alright? Learn to appreciate your money, alright? Apa yang kau ada, because it's not worth it. It's not worth it to like spend gila babi, lepas tu balik rumah makan Maggi. It's not worth it. Bila kau ada, kau mampu, baru ya. Okay? And masalahnya dengan artis ni semua, sebab korang ada nama, korang ada platform, korang patut bergabung untuk fikir macam mana nak menolong orang-orang yang susah ni. Peniaga kecil. Ha? Peniaga-peniaga kat masak pasar malam, orang yang kedai-kedai buka restoran kena tutup, duit tak masuk. Artis semua kena bergabung untuk fikir macam mana nak tolong orang macam ni. Kau tak, jangan cakap benda bodoh, gelandangan lah orang miskin, homeless. Jangan jadi bodoh cakap benda macam tu. Sebab apa? Orang homeless tak ada tanggungan. Orang homeless tak ada bil nak bayar. Orang homeless tak ada benda, tak ada komitmen. Kau faham tak? And most of them penagih pun. Kalau kau kasih makan, lu buang makanan tu, diorang nak duit. So stop talking shit with me pasal gelandangan yang homeless. Oh my god. Okay. Ni, orang peniaga pasar malam contoh, orang yang buka restoran, orang yang driver lori, yang ada sewa rumah nak bayar,
Faham tak? All these artists should create an awareness. Time ni lah kau gunakan nama artis kau to spread the words. At least kalau kau tak boleh tolong banyak, okay, ikat perut, takkanlah kalau kau nak beli aku hari tu spend tak banyak, dalam 400 je untuk semua makanan tu. Faham tak? Tak banyak pun. Kalau kau tak boleh kasih duit dari, tak apa, at least tunjuk yang effort, buat sikit review, RM50 pun jadi, boleh tolong satu family. Faham tak? Benda terletak pada korang. Gunakan nama korang. Time ni lah kau gunakan populariti korang yang ada nama untuk create awareness. Bila aku buat macam tu, tunjuk post video, aku ngayas, korang kata belagak, riak. Benda tu tak. Benda tu untuk create awareness. Sebab lepas aku dah post video tu, alhamdulillah, ada abang ni, dia pun dah start menderma. Kau faham tak? Time-time macam ni, jangan cerita lah pasal, jangan nak negatif lah, cakap riak lah, cakap ni. Stop lah weh. This is not the time untuk nak cakap orang riak, orang nak menunjuk. No, this is not the time. Our Muslim brothers and sisters are suffering out there. This is not the time to be negative. Faham tak? Ini time untuk korang semua artis bergabung, gunakan nama korang untuk tolong masyarakat. Faham tak? Bukan kau fikir macam nak pau, macam nak buat duit kiri kanan pasal masyarakat, dengan masyarakat ni. Faham tak? Tolong lah, fikir lah. Aku harap lah lepas ni yang ni korang, aku harap lepas ni korang sedar, lepas tu stop trying to use your name untuk pergi mampus lah masyarakat ni semua. Aku tahu nak buat duit, jual produk. Kita faham, korang pun nak hidup, but give and take. Faham tak? Hi guys, assalamualaikum. So, Anju tergerak hari ni nak buat video sebab Anju ternampaklah seekor kuman, okay? Seekor kuman yang boleh komen dekat video Anju bawah tu sebab Rofi Kaya ada post. Dia kata, oh kesiannya kat dia. Fizo Omar, tolong sedar diri eh. Sebelum kau ada apa-apa dulu masa aku shoot dengan kau, kau bawa motor buruk je Fizo. Tanpa masyarakat, tanpa rakyat ni membangunkan kau, kasih sokongan kat engkau, ha? Give you all the support as a fans, kau tak ke mana. Kau masih mamat kampung yang bawa motor buruk tu, faham? Kau ingat tak time raya, bila kau dengan bini kau jual tudung tu sampai habis, orang berebut-rebut tau eh. Tu bukan masyarakat ke? Tu bukan netizen ke? Tu bukan fans engkau ke? Yang half of them tengah susah sekarang. Ha? Macam ni kau kasih cakap balik. Macam ni, this is how you repay them back? Really? Sama macam yang hati-hati lah. Oh, tak bersyukur ke selama ni? Tak kenang budi ke selama ni kita hiburkan kau? First of all, tak terhibur pun. Second of all, standard of Malaysia punya industri of seni ni very very low. Okay, I'm so sorry but very very low. And, lagi satu aku nak cakap, kalau tanpa peminat ni semua, korang masih merepak kat kampung bawa motor buruk, sedar diri. Kau takkan merasa bawa Alphard hitam, kau takkan merasa bawa Toyota kau, kau takkan merasa bawa segala kereta kau yang lawa-lawa. So stop saying that. Kalau bukan pasal peminat, netizen, tak ada anjing kucing kenal korang, korang masih merempat dekat kampung bawa motor buruk. So please, sedar diri masing-masing. Ini maksud aku yang korang semua suka ambil kesempatan. Faham? Bila time business, bila time nak promote barang, pandai nak panggil fans, pandai. Nak panggil masyarakat, nak panggil netizen suruh support, pandai. Kan? Lepas tu lagi satu aku nak cakap, korang punya suka ambil kesempatan ni, bila ada apa-apa, ada party ke, ada birthday ke, ada kenduri, oh pandai pula kau nak cari orang-orang biasa, nak cari orang untuk sponsor, nak free. Hati-hati sini, nak free je, tak nak bayar weh. Aku ni janda anak satu, kena tanggung family. Aku bawa Satria Neo buruk je yang aku tak ada apa-apa ni pun, aku bayar lah. Aku bayar. Ini semua minta free. Semua hati-hati tok-tok, semua nak free, semua nak sponsor. Weh, kau ingat orang tak ada anak bini ke nak tanggung ke rumah? Tak ada anak bini ke nak tanggung? Semua ada tanggungan. Tapi hati si semua tak nak bayar. Semua ingat korang ni, oh VIP treatment. Faham? Tapi tak semua macam tu. That's why aku kata lepas tu korang bila macam ni, bila tanya susah, oh nak bantuan-bantuan. Let me tell you something. Aku faham kejap artis ada job, kejap tak ada job. Aku faham. Sebab aku pernah dalam bidang seni tu. Bukannya aku cakap tak berasas kau otak. That is why it's very important to have, jangan harapkan kerja berlakon saja. Kena ada benda sampingan. Do you know who's my role idol? Linda On.
Linda on role idol aku, kau faham? Kau tengok macam mana dia berniaga. Start dari berlakon, lepas tu dia berniaga, lepas tu dia buka kedai nasi ayam. Berlakon tak berlakon, ada job tak ada job. Lepas tu terpulang, dia ada bisnes dia. She was my idol, kau faham tak? So kau belajar dari situ. Tak, ini Malaysia lah, kau ingat Hollywood lah. Tak boleh harapkan berlakon and job. Kena ada benda sampingan. Lagi-lagi hari-hari ada orang berlakon free dalam industri ni sanggup kan, demi nak mengejar populariti. So, dia saingan ni sangat sengit. Okay, tapi apa-apa pun aku nak korang ingat, tanpa netizen pun tak ada anjing kucing kenal korang. Ha? Lepas habis COVID ni kau tengoklah masing-masing. Nak jual ni, nak jual tu, baru menagih simpati netizen balik. Stop using people lah, stop. Okay, kalau kau tak nak tolong tak apa. Tak payah nak jadi virus pula kat sini, faham tak? Say that I told you so. Okay, all these artists, okay, this is not the first time. Diorang ni popa je lebih. See my levels. I nak beritahu korang yang hari tu pasal video yang dibuat tu, ada sesetengah pihak artis yang betul-betul marah and sakit hati dengan Ju. Okay, artis seniman beberapa ni lah. Okay, sampai buat tele punya group, membuatkan satu gerakan untuk membantra Sanju, kecam Anju gila-gila, and nak report IG Anju, nak report Facebook Anju, and nak saman Anju. That's the best part. I was speaking in general, okay? Itu fakta. Fakta-fakta benda yang Anju cakap tu. Janganlah act as if that I was not in the industry. I was in the industry since 4 years old. I know what I'm talking about, okay? Tapi aku tak ada sebut mana-mana nama pun. Alright? So, and korang claim that pasal aku yang membuatkan netizen marah sampai mencetuskan semua ni apa semua sampai dia orang kecam. First of all, dia orang dah memang kecam korang dah pun. Dah memang pun sebelum tu. Alright? I am just stating the facts. Okay, I'm just stating the facts. Okay, so anyway, lagi satu, dalam group tu macam-macam lah korang kata Anju yang membuatkan netizen ni, yang hasut netizen ni sampai macam tu apa semua, netizen ni IQ rendah, netizen ni. Sekali lagi lah korang nak kecam-kecam netizen. Aku nak korang tahu, tanpa netizen ni semua, siapa yang support korang, siapa yang beli produk korang, siapa yang tengok cerita korang, bayar korang cakap, oh, korang hibur kat artis apa semua. Ya, macam diorang tak bayar bil Astro, bil api, bil TV apa tu semua untuk nak tengok korang. Siapa yang juga yang support? Netizen. Okay, please, jangan lupa tu. Lepas tu, yang Amelda, sorry sister, aku tak kenal engkau. I don't know why you have the hatred against me so much. Kak Didi alias, thank you, hina-hina aku juga, okay? Walaupun kau cakap sekolah ke tak, SRP tak ada, alhamdulillah, sehina-hina aku ni mampulah. Aku pergi private school Sri Inai, ya, thank you. Okay, Emelda, siapa? Siapa bukan Emelda, lagi seorang tu? Enak juga. Bukan yang panggil aku anjing tu? Oh, Amiza Adnan. Amiza Adnan, yang sibuk panggil aku anjing, 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 ha? Lagi satu yang artis tu siapa? Azrul. Azrul. Raja Lawak ni. Okey, yang semangat gila nak menjatuhkan aku ni. Tak apalah, kalau aku rasa kau mungkin nak sampai tahap macam tu yang nak menjatuhkan aku sebab mungkin kau perlukan duit tu. Tak apalah, aku gunakan duit aku sendirilah. Kasihlah bank account engkau. Okey, aku transfer kat engkau. Lagi satu, di sini aku nak bagi tahu korang eh. Kalau korang try nak tutup IG aku, ramai orang yang susah. Aku tak kisah kalau kau nak kenakan aku, kenakan aku seorang.
Tapi IG ni tempat aku untuk nak menolong orang, kasih orang post review free, untuk sebarkan, create awareness, okay, untuk kita menolong orang, membantu kan dengan IG aku. So kalau dengan IG aku juga yang aku banyak buat benda baik untuk membantu orang, itu yang aku sakit hati. Sebab kalau korang nak kenakan aku, kenakan aku sendiri. Jangan sampai nak membabitkan orang. Because kalau kau buat aku, okay, ramai yang orang yang akan kira efek sekali. Because I do a lot of charity work from my IG. And sebabkan yang ni, aku nak korang tolong aku, tolong aku beramai-ramai. Sebab diorang ni dah sangat busuk hati, kan, sampai nak buat tutup IG aku. Aku tak kisah pasal periuk nasi aku, tapi jangan sampai membabitkan orang. Sebab banyak, sebab macam mana dengan IG aku juga, orang kasih news nak tolong kat mana, aku communicate dengan orang apa semua dari IG. So ini yang aku tak puas hati. Aku tak ada niat pun nak menjatuhkan korang atau tutup periuk nasi korang. Tapi memandangkan korang dah lebih ramai-ramai netizen, aku nak minta tolong korang ramai-ramai. Okay, report account IG Emilia, Emelda Rose ni. Emelda Rose, sebab dia batu api yang paling kuat. Lagi satu bini, bini Adlin. Bini Adlin tu? Tu Emelda. Emelda ni, sebab dia salah satu yang paling. And Abdullah. Dengan Zarul. Zarul, okay, dengan Zarul ni. Ini tiga nama ni, IG ni aku akan, kat bawah aku akan sertakan. Okay, eh. Cakap pasal saman, okay. Dah cakap pasal saman. Aku tak ada kaitkan siapa-siapa nama in between, okay? Kau nak cakap pasal saman. Dalam telly tu, korang aib ke aku, malu ke aku? Sebar, ha? Sebar gambar aku, nak cerita pasal cerita lama. Let me tell you one thing, ya. Kau orang tak kenapa tergugat sangat dengan aku? Kenapa semua tergugat dengan aku seorang? Kenapa kau sampai nak tutup IG aku? Kenapa kau nak kantoi ke apa aku cakap ni betul? Kalau semua aku cakap ni fitnah yang salah, kau orang takkan sampai tergugat dengan aku seorang, eh? Korang tak akan tergugat dengan aku. So, tapi lepas aku nak tunjuk semua screenshot ni, apa yang korang, yang aku dapat, aku yang boleh saman malu korang, eh. So, kau guna otak sekarang. Now, aku dapat semua screenshot and video daripada grup tu, apa yang diorang cakap semua. Okay, korang hina netizen, cakap netizen IQ rendah, cakap aku yang apa lagi korang cakap yang? Anjing Juli. Anjing Juli tu, oh, anjing-anjingan Juli tu, oh, korang cakap netizen IQ rendah. Lembu kena cucuk, kau panggil netizen lembu. Ingat sikit lah, masa korang semua nak suruh jual produk, minta sponsor, minta ni, ada tak? Kau cakap macam tu kat netizen. Memang jenis manusia yang tak bersyukur. Sorry, eh, korang semua, tanpa netizen, tanpa masyarakat, eh, siapa nak backup korang? Siapa yang beli produk korang? Siapa yang kasih support kat korang? And now you nak hina kita orang semua. Tak apa. Sekarang ni aku sertakan semua screenshot daripada telly apa dia orang cakap pasal aku dengan netizen, korang nilai sendiri.